Warganet dibikin heboh dengan viralnya sebuah video mengenai wisatawan yang diusir dari sebuah beach club di Bali. Pihak pengelola pun tak pelak meminta maaf. Dari sebuah unggahan di Instagram story, seorang bernama @elizabethkarina menceritakan pengalaman yang kurang menyenangkan ketika berkunjung ke sebuah kafe yang bernama Cafe Del Mar di Bali. Informasi yang beredar, wisatawan tersebut awal mulanya ingin pindah table. Melalui unggahan di instastory-nya tersebut, wisatawan bernama Elizabeth ini mengatakan bahwa dirinya dan sejumlah rekannya sedang melakukan booking di area Daybed. Namun, cuaca ketika itu cukup panas sehingga mereka meminta pindah table atau meja. Namun tak disangka pihak pengelola hotel justru merespon permintaan itu secara kurang menghargai dan malah menuding wisatawan tersebut tak mampu membayar. Ia mengatakan bahwa beach club bukanlah hotel, jadi pelayan tersebut mengatakan, lu mau gak? Kalau gak mau gue rilis nih daybed, hanya yang ngantri, kata staf hotel yang mengenakan polo street berwarna hijau. Namun ada sedikit yang di luar konteks, yakni ketika sang staf hotel itu membawa-bawa gelar pendidikannya bahwa dia pernah sekolah di luar negeri. Gua tahu lo gak mau spin buat daybed, tampilan kayak lo tuh gak mau spin duit. Gue tuh lulusan Cornell, gak kayak lo murahan, ujar sang staff lagi. Selanjutnya hadir juga seorang staff lain yang nampaknya adalah seorang warga negara asing berambut pirang, yang diketahui belakangan ada sebagai atasan dari staff tersebut. Hanya saja atasan dari staff tersebut hanya sekedar menengahi dan tak banyak mengatakan apa-apa. Sang staff yang disuruh meminta maaf justru membalas dengan cukup keras permintaan tersebut. Saya gini-gini kuliah di Cornell, kalian siapa? Saya dari penampilan kalian bisa nilai kalian siapa? Tetus staff tersebut. Mengenai hal ini, pihak Cafe Del Mar Bali pun langsung memberi tanggapan dan meminta maaf. Kami menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada seluruh tamu. Pihak Cafe Del Mar Bali menyatakan bahwa kepuasan tamu atau pelanggan selalu menjadi prioritas mereka. Mereka berharap para tamu juga selalu mengikuti peraturan dan menghargai staf. Sampai jumpa di lantai dansa, bunyi permintaan maaf dari pihak Cafe Del Mar di Bali tersebut.